Ibu, selama ini mijet dalam kondisi corona ini bagaimana, Bu? Oh, ya jelas turun drastis, Mbak. Yang biasanya mijet sehari 2-3 gitu, sekarang itu 5 hari baru mijet 1. Satu terus orang bayar berapa, Bu, biasanya? 60.000, Pak, di tempat. Oh, biasanya ya. Nggih. Rata-rata 180.000, nggih. Itu tapi kondisi ini 5 hari sekali baru bisa dapat. Iya, 5 hari baru ada terus, satu. Untuk Ibu punya hidup seperti apa, Ibu? Kenapa? Untuk hidup sehari-hari bagaimana? Nah, alhamdulillah semenjak ada corona ya saya banyak dapat bantuan dari pengusaha-pengusaha sembako-sembako kayak gini nih. Jadi yang saya susahkan untuk bayar lampu gimana, kontraknya ini kan hari bulan ini saya nggak bisa bayar kontrak. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu dan saya kembali normal lagi bisa bayar kontrakan itu. Amin. Bu, dari pemerintah Pemkot Surabaya nggak ada bantuan? Belum ada. Udah mengajukan tapi belum terrealisasi. Harapannya seperti apa, Bu, pada pemerintah? Harapan saya ya ini mudah-mudahan pemerintah itu mau lihat untuk masyarakat khususnya untuk kaum disabilitas seperti saya dan disabilitas pada umumnya minta ini apa ada bantuan gitu dari pemerintah supaya meringankan beban ini gitu. Nah, ini kan ada dapat bantuan dari Pak Mahfud ya, Ibu. Iya. Bagaimana harapan untuk Pak Mahfud? Ya, saya terima kasih sekali atas bantuannya Pak Mahfud. Seperti yang saya ucapkan tadi, saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan cita-cita Pak Mahfud akan dikabulkan oleh Allah dan semua keluarganya akan dikasih kesehatan. Dan mudah-mudahan di lain waktu bisa membantu kami lagi. Apa warga-warga tunanetra gitu kan? Ini sebenarnya dalam rangka apa sih Bapak? Ya, bentuk kepedulian kami untuk warga yang terdampak daripada virus corona yang merebak di dunia ini, termasuk yang ada di Surabaya. Ya, ini Bapak ini aktivitasnya sebagai tukang pijet tradisional, pijet sehat. Dari kaum tunanetra ini ada asosiasinya tadi ibu itu ya, kita untuk berbagi kasih lah. Karena selama ini dapat misalnya penghasilan sekarang ini sangat jarang, satu hari paling banyak juga satu ya Pak, satu kadang-kadang 5 hari pun nggak dapat. Ini kan kasihan, dia butuh untuk bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari untuk makan untuk keluarganya. Tadi ada ibu tadi anaknya 4 ya kan, itu kan kasihan. Ya itulah kebetulan kita berharap ini semuanya orang-orang ini tidak terdaftar dalam MBR ya kan, belum terdaftar, bantuan permakanan juga enggak ada. Ini kasihan, kita berharap nantinya diperhatikan untuk bisa menjalankan kehidupannya. Dan yang paling penting kita berharap corona ini segera berakhir. Ini memasukin bulan puasa, bulan Ramadan, ya tentunya kan ibadah harus juga berjalan. Ya kan kita banyak berdoa Pak nggih. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu Pak nggih. Ini sudah persoalan dunia Pak, persoalan bangsa dan juga pemerintah yang ada di Jawa Timur maupun di Surabaya. Kita yang terdepan Pak, masyarakat ini yang terdepan untuk bisa mencegah penyebaran virus ini. Bukan pada aparat, bukan pada pemerintah, tapi masyarakat itu sendiri yang paling depan untuk mematuhin segala apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Jaga jarak, tidak perlu apalagi kumpul-kumpul, terus juga pakai masker, jaga kebersihan itu. Terus kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh lah, ya, dengan cara tetap beraktivitas yang membuat kita sehat. Itu aja, ya. Kita berdoa saja sama yang mukasa di bulan Ramadan ini, nanti virus ini segera berlalu. Itu aja.